ADS, 18 tahun warga Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat ini menjadi bulan-bulanan warga. Dirinya tertangkap saat korban yang dibantu temannya mengajaknya bertemu. Pelaku yang tak tahu dirinya dijebak berhasil tertangkap. Peristiwa ini bermula saat korban, seorang wanita berinisial SA, berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Facebook. Pelaku dan korban bertemu di Jalan Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang beralasan meminjam motor korban, lalu membawa kabur dan menjualnya. Korban yang menghubungi pelaku tak membuahkan hasil. Namun korban meminta pertolongan temannya yang juga wanita untuk menjebak pelaku melalui media sosial Facebook dan berhasil bertemu lalu menangkapnya. Kenalan di Facebook. Itu awalnya gimana sih? Kok bisa? Chatan di Facebook, kenalan di rumah. Ya terus? Lu ada jaringan ya? Lu sudah ada berapa kali? Tiga kali, ngaku. Dua bang, tiga. Lu kolom tiga. Lu ngaku lah. Lu ada jaringannya? Enggak ada panjangmu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengeluarkan pelaku dari dalam pos keamanan warga dengan pengawalan ketat. Khawatir, warga masih tersulut emosi. Pelaku bersama korban dibawa ke Polsek Taman Sari untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan.